selamat pagi. Bersyukur kita kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita dapat berpeluang untuk menyertai acara ibadah secara online atau kebaktian ibadah tanpa gedung gereja. Walaupun kita hanya dapat beribadah secara online pada masa kini, tapi saya percaya kita semua masih tetap bersemangat dan bersuka cita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Haleluya. Kita sama-sama aminkan pembacaan ayat firman Tuhan sebentar tadi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita kepada beberapa bahan doa. Yang pertama, doakan kepimpinan negara supaya mereka terus-menerus diberikan kebijaksanaan untuk menangani masalah negara kita pada saat ini. Kedua, doakan ekonomi semua jemaat dimanapun kita berada. Ketiga, doakan pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan penting pada tahun ini. Keempat, doakan kesehatan semua jemaat ataupun semua rakyat. Dan yang terakhir, tidak lupa kita doakan isu penularan COVID-19 yang sedang berlaku saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Salam, senang kesuaban, kemahakin sana jemaat Tuhan, kesenangan kesuaban Rakyat Yesus Kristus. Saya baru mendat ketimpun takau dat nuna tahu saya takau isang dat ibadah online sang kesuaban gitu. Toko takau form sembahyang takau, pimpinan ku dat isuang dat kesaliwan dat baras. Tambahlah sang di surga, itu nanda sang Rakyat Yesus Kristus, mengusik bapak Tuhan yang gempinu. Bisa tetapi nanda saya ingat akhoris, pemukarapat ke Tuhan, dat pempasi dat isuang dat tarabayana, maka gak pempasi ke cacara kebetulan gak pempasi ke isuang dan peruang Tuhan. Sebelum dah ketimpun ke dat ibadah, misal pempertahanan haitika, tinan dahai, ginau dahai, maka isanai dosa, pelanggaran dahai kebetulan Tuhan. Pakilungan dahai suang dengan terhanu supaya dat lidang kai alayak kai dat untuk dat memuji menyembah dat dika Tuhan dan lebih yang mungkin awal dat beras Tuhan. Terima kasih Tuhan sembahyang kai negi Tuhan bagi dat kai senai dat petugas dat ibadah dat suang dat arabaina baik dat
pimpin pujian maupun dat kolom ustad baras nunga pelagosa dat kain sana ide kami suang dan naungan ng pimpinan ng Tuhan ng pengawal sa ingawi it asanang it perayaan Tuhan dat isuang dat kaswaban ito Tuhan. Terima kasih Tuhan, andung harap kekuasaan daragan dat coba dat untuk dat mengganggu dat isuang dat ibadah lahai dat isuang dat kaswaban ito Tuhan. Isuang daharan dat Tuhan Yesus Kristus pagsusuban ngayon dahari Tuhan. Pagsusuban lahai dat isuang dat tempat itihibahkan dat isuang dat at ginawa dahay sehingga dat asimbayan kay Tuhan ang minuno po ay ibaras nulit arangaw dahay asumuli dat isa akakotan wago dahay untuk dat menerus dat iman percaya dahay yang kadapat kay menerus na pelayanan dahay sabab nga baras nulit pelajaran dahay. Terima kasih Tuhan patimpunan dahay at ibadah dahay dat isuang nakasaban iti at isuang ngaran ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan ng pamasi dahay. Amen.
Shalom, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap semua jemaat dalam keadaan yang sihat semuanya. Walaupun ibadah di gedung gereja masih belum dibenarkan, saya berharap semangat, kerinduan, dan iman kita di dalam Tuhan tidak pernah berubah. Nah, pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan kita sebentar tadi saya menarik satu tema, yaitu keagamaan yang palsu. Keagamaan yang palsu. Siapakah Efraim itu? Efraim merupakan salah satu dari suku Israel, bangsa yang menyembah Allah. Efraim juga merupakan suku yang terbanyak dalam suku Israel. Suku Israel ataupun suku Efraim mempunyai kedudukan dan peranan yang penting, khususnya dalam hal peperangan. Nah, walaupun suku Israel ataupun Efraim merupakan suku atau bangsa yang menyembah kepada Allah, namun bangsa ini tidak menjaga tradisi dan identitinya sebagai umat yang menyembah Allah. Bangsa ini seringkali jatuh dalam pemberontakan dan menyembah patung buatan manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita melihat kehidupan bangsa Israel dari suku Efraim yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah Israel ataupun bangsa Israel mengucap syukur kepada Baal ataupun menyembah kepada Baal. Itu adalah kehidupan bangsa Israel yang pertama. Dari Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Bangsa Israel memiliki pengalaman yang kuat bersama dengan Allah, di mana sejak Allah memanggil mereka keluar dari perbudakan di Mesir untuk menjadi umat yang menyembah Allah. Namun, bangsa Israel telah menggantikan pola ibadah atau penyembahan mereka kepada Baal. Itu kehidupan yang pertama kita dapat pelajari dari bangsa Israel. Yang kedua, bangsa Israel tidak lagi memperhatikan atau mengutamakan firman Allah. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bangsa Israel tidak lagi memperhatikan atau mengutamakan firman Allah. Firman Allah merupakan hukum yang diberikan sebagai dasar kehidupan bangsa Israel. Namun, bangsa Israel menggantikan hukum Allah dengan para peramal palsu yang penuh dengan kebohongan. Itu adalah sikap yang kedua. Yang ketiga, kehidupan rohani bangsa Israel yang berubah. Kehidupan rohani bangsa Israel yang berubah. Bangsa Israel berpesta pora dan melukai diri sendiri
seperti yang dilakukan dalam agama Baal. Bangsa Israel juga telah menjadi bangsa yang tidak dapat menguasai diri, di mana bangsa ini semakin jahat. Dan Yosia ataupun Hosea menyimpulkan bahwa mereka tidak lagi memiliki minat terhadap Allah. Nah, ini adalah tiga sikap kehidupan bangsa Israel. Jemaat Tuhan yang dikasihi, melihat dari kehidupan bangsa Israel ini, kita mempelajari tiga perkara dalam keagamaan yang palsu. Yang pertama, hati atau hidup yang tidak lagi menyembah Allah. Hati atau hidup yang tidak lagi menyembah Allah, yang pertama. Nah, maksudnya, hati dan pikiran dipengaruhi oleh keinginan. Hati dan pikiran bukan lagi berfokus kepada ibadah dan penyembahan kepada Allah. Yang kedua, firman Tuhan tidak lagi dijadikan sebagai dasar kehidupan. Firman Tuhan tidak lagi dijadikan sebagai dasar kehidupan. Tetapi lebih kepada akal pikiran semata-mata. Yang ketiga, tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran. Tiga perkara dalam keagamaan yang palsu. Tidak ada kesadaran. Hidup hanya sekadar beragama, tetapi penuh dengan kepalsuan. Hidup hanya sekadar beragama, tetapi penuh dengan kepalsuan. Perhatikan kata-kata ini. Orang yang tidak pernah sadar adalah orang yang tidak pernah bertobat. Orang yang tidak pernah sadar adalah orang yang tidak pernah bertobat. Orang bertobat tetapi tidak pernah sadar adalah orang yang tidak pernah berubah. Orang bertobat tetapi tidak pernah sadar adalah orang yang tidak pernah berubah. Nah, maksudnya kalau benar-benar bertobat, pasti dia sadar bahwa segala kehidupan dan pikiran yang lama harus ditinggalkan. Oleh itu, sadarlah, bertobatlah, dan berubahlah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun bangsa Israel telah jatuh ke dalam, baik dalam kehidupan moral yang teruk dan kehidupan rohani yang teruk, namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah bukan sebuah cerita klasik, tetapi kasih Allah telah dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka yang menyambut dan menyembahnya dengan sungguh-sungguh akan mengalami perdamaian dengan Allah. Oleh itu, jangan biarkan keagamaan yang palsu menguasai hidup kekristenan kita, yaitu hidup yang percaya, hidup yang menyembah, hidup yang memuliah dan mengagungkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian perkongsian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah online sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi pada waktu dan hari yang sama pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat datang.